Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa hamdih Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin abdi wa rasulih Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih Sahabat Ma'na Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penjelasan Tentang kitab Al-Awamil dan ini merupakan video pertama tentang awamil ini nah, barangkali ini sebagai sebuah e, percobaan, tes sehingga kalau ada kesalahan kekeliruan, mohon dimaafkan dan juga sebagai percobaan e, banyak atau tidak yang minat untuk mengkaji sampai khatam nah, kalau banyak nanti akan saya lanjutkan sampai terakhir insyaallah tetapi meskipun tak banyak yang meminatinya mudah-mudahan saya juga tetap e, melanjutkan Nah, di kitab awamil ini Ini saya akan Berikan penjelasan versi saya Sebagai biasa saya menggunakan Yaitu menggunakan bagan-bagan Biar lebih mudah dipahami Mudah-mudahan Ini juga bisa memberikan Manfaat bagi Teman-teman para pemula Terutama ya, karena ini kitab pemula banget Bahkan sebelum kitab curumi ya Ini Belajar ini dulu Baik, saya mulai, ya. بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدار آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان العوامل في النحو مئة عامل لفظية ومعنوية فاللفظية منها على دربين سمعية وقياسية فالسمعية منها ahadun wa tis'una amilan wal qiyasiyah minha sab'atun wal ma'nawiyah minha ithnan watatan watatanawu wattanawu ala 13 naw'an nah jadi amil di dalam ilmu nahwu itu totalnya ada 100 Nanti setelah slide ini saya berikan gambaran lebih mudah ya. Apa itu amil? Terutama apa itu amal-amil? Nah ada 100 amil. Coba nanti teman-teman hitung ya. Soalnya saya menghitung uh, agak lebih. Tapi saya menggunakan sebagaimana redaksi kitabnya. Kitab amil itu ada 100. Nah dari 100 itu dibagi dua saja. Ada laf -ziyah, ada ma'nawiyah. Apa itu lafziyah? Lafziyah itu amil yang terlafazkan, terucapkan, bisa didengar. Nah, itu lafziyah. Nah, sementara ma'nawiyah itu amil, tapi dia tidak kelihatan. Dia ada amalnya, tetapi dia tidak kelihatan. Nah, itu namanya amil ma'nawi. Ya. Nah, yang lafziyah ini, ini yang paling banyak. Totalnya ada 98. Berarti ma'nawiyah itu cuma berapa? cuma dua kan totalnya 100 kan ah di lafziyah ini yang paling banyak kemudian lafziyah dibagi dua ada samaiyah dan ada kiasiyah jadi amil lafzi yang terlafazkan ini ini ada yang samaiyah ah apa itu samanya samanya itu adalah amil yang beramal dan amalnya itu disandarkan pada apa yang kita dengar daripada orang Arab. Ya. Misalkan fidari, ya, Fiddari", Itu sama sebagaimana kita dengar dari mereka. Nah, kalau kiasiah ini dia amil yang beramal karena kaidah-kaidah umum misalkan fiil itu merofakkan fa'il. Fiil merofakkan fa'il menasukkan maf'ul itu di kiasiah pembahasannya. Nah, sama itu totalnya ada 91, berarti lebih banyak sama iya. Nah, sementara ya berarti sisanya berapa? 7. Nah, 7 ya. Ini lebih banyak sama iya. Nah, sama iya ini dibagi menjadi 13 nao. Ya, 13 nao, 13 jenis. Nah, nanti tiap jenis itu baru disitu banyak sekali itu ambil ambilnya. Nah, yang jelas ini dibagi menjadi tiga jenis. Satu, misalkan ini jenis pertama, nau yang pertama. Hurufun tajurulisma. Huruf-huruf yang menjarkan isim. Huruf-huruf nah, yang menjarkan isim. Totalnya ada berapa? Ada 19. Apa saja? Ah, nanti saya bahasnya satu-satu di video berikutnya. Ini gambaran umumnya dulu. Dan nau yang kedua, hurufun -huruf Tansibul isma wa tarfa'ul khabar huruf-huruf yang menasobkan isim dan merofakkan khabar Menasobkan isim merofakkan khabar ada berapa ada enam apa saja ah nanti saja saya jelaskan satu-satunya ya kemudian yang ketiga nama no, yang ketiga harfani tarfa'anil isma wa tansibanil khabar Dua huruf yang, meruf, yang keduanya merofakkan isim Dan keduanya menasobkan khobar Ada berapa? Ada dua harfani yang Dua huruf Apa saja? Ah, nanti ya dibahasnya di video berikutnya Kemudian nau yang keempat Hurufun tansibul isma Ada tujuh huruf-huruf yang menasobkan isim Menasobkan isim Nah ini nau yang keempat Ada tujuh totalnya Kemudian hurufun tansibul fi'la al huruf-huruf yang menasubkan fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il mudhari'. Ada berapa? Ada empat. Apa saja nanti? Berikutnya, nau yang berikutnya hurufun tajzimul fi'ala al mudhari'a, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Totalnya ada lima. Apa saja nanti? Ya, pada waktunya akan saya jelaskan. Ini nau yang keenam. Kemudian nau yang ketujuh adalah asma'un Tajzimul fi'laini al ini Isim-isim yang menjazmkan dua fi'il mudore. Nah, ada berapa totalnya? Ada sembilan. Banyak lumayan ya. Nah, ini nau yang ketujuh. Nau yang kedelapan. Asma'un tansibu asma'a an Isim-isim yang menasobkan isim-isim nakiroh. Ya, isim-isim nakiroh. Ada empat. Nah, apa saja nanti juga dibahas. Dan yang kesembilan, ya no, yang kesembilan, kalimatun tusamma asma al afali boha tansibun ba'dha tansib wa ba'dha tansib wa ba'dha tarfa ya ba'dha tansib wa ba'dha tar, ya kalimat yang dinamai ya yang kalimat ini dinamai isim isim fi'il ya isim fi'il namanya isim fi'il Nah, isim fil ini sebagiannya menasubkan dan sebagiannya merofakkan. Ada berapa? Ada sembilan. Nah, apa saja? Nah, nanti dibahas. Berikutnya, <tul> af'alun naqisah terfaulisma watan sibul khobar. Fi'il fi'il naqis. Ya, fi'il fi'il naqis. Ini uh, dia amalnya merofakkan isim dan juga menasubkan khobar. Apa saja nanti dibahas. Ini totalnya ada tiga belas. Dan yang nau yang berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini nau yang ke-11. Ya, af'al tusamma af'al al-muqarabati tarfa'ul ismu tansibul khabar. Ini namanya fi'il muqarabah, af'al muqarabah. Nah, af'al muqarabah ini merofakan isim dan mansubkan khabar. Apa saja nanti dibahas. Totalnya ada 4. Kemudian af'al al-madh ya alul madhi wazam ya fiil fiil yang digunakan untuk memuji dan juga untuk mencela tarfaul isma dia merupakan isim ada berapa ada empat dan yang terakhir afal syak wal yakin tansibul mafulain fiil syak dan fiil yakin nah, ini sebenarnya sudah terbahas juga ya di mutamimah di bab nawasih itu silahkan kalau teman-teman ingin segera melihat pembahasan itu lihat di kitab mutamimah ini ada berapa? Ada 7. Ya, ini totalnya ada 13 now ya. Nah, setiap now ada yang 19, ada yang 6, ada yang dua, ada yang 7 nih ambil-ambilnya ya. Di banyak sekali ini. Dan ini akan saya bahas nanti satu-satu. Nah, ini sama'iyah. Kemudian kiasiyah, misalkan, e, ya, misalkan fi'il ee merofakkan fa'il ya, menasabkan maf'ul. Satu al fi'lu. Ya fi'il dia juga termasuk amil. Ya, ini namanya amil kiasi ya. Dia merupakan fa'il. Ini yang pertama. Yang kedua ismul fa'il, isim fa'il ini juga sama punya amal sebagaimana fi'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim masdar, masdar ya, masdar sebenarnya. Masdar dan isim masdar. Nah, di kitabnya isim masdar. Kemudian Kulismen udhif, kulismen akhor. Setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain, ada juga menjadi amil. Berarti. Kemudian min tam, tammin. Kulismen tammin, Fastagna kena nilai Ah, Ini juga nanti akan saya bahas ya, pada waktunya. Nah ini kiasiyah. ini kiasiyah. Ada tujuh totalnya. Kemudian amil maknawi ya, maknawi ya. Nah ini ada dua. Ini paling gampang ya. Yang pertama al-amil fil mubtada wal khobar wahwa al ibtida wahwa al ibtida. Jadi amil pada mubtada dan khobar. Nah, amil yang merofakkan mubtada dan juga yang merofakkan khobar. Apa itu? Nah, namanya amil ibtida. Nah, ini mana wih? kelihatan. Apa bentuknya? Tak ada. Kemudian al-amil fil fil mudore. Ya, fil mudore marfu misalkan. Ya kan? yadhabu zaidun Yad fi al marfu nah, dia dirofakkan oleh siapa nah, itu dirofakkan oleh amil rofa dan ini amilnya amil maknawi nah, begitu ya nah, ini gambaran umum tentang pembahasan yang akan kita kaji di dalam uh, video maknawi channel ini nanti masih ada jilid berikutnya ya video kedua ketiga dan seterusnya sampai selesai Nah mungkin ini gambaran umum atau sebagai kalimat pembuka pembahasan kita tentang al-awamil. Kemudian di awal tadi saya katakan apa sih amil? Ya saya berikan gambaran singkat ya. Nah, sebelum ke situ, jadi amil-amil yang sudah saya tampilkan ini pembagiannya ini amil secara bentuk atau tidak berbentuk. Nah, bentuknya atau tidak berbentuknya. Lafaznya atau tidak berlafaznya ah dari segi bentuknya bukan dari fungsinya ya nah kalau fungsinya amil itu ada empat ya fungsinya itu merofakan, menasobkan menjarkan dan menjazumkan ah itu fungsinya nah ini mungkin tepatnya lebih disebut ee, fungsinya ya jadi ada istilah amil ya amilun kemudian ada istilah amalun kemudian ada istilah ma'mulun ma apa ini bedanya? Amil, amal dan makmul. Nah, amil ya, gampangnya itu adalah sesuatu yang memiliki amal, itu amil. Sesuatu yang memiliki amal. Kemudian amal adalah amalnya amil. Ya, aktivitasnya si amil. Kemudian makmul ya, yang terkena amalnya amil. Ada sesuatu yang terkena ya, amalnya dari si amil nah ketika amil dikatakan adalah sesuatu yang memiliki amal berarti apa saja sih amalnya ya kan apa saja sih amalnya nah misalkan pertama amalnya itu i'rfaul kalimah ya merofakan kalimah ini amal amal daripada si amil nah amil yang punya amal merofakan kalimah itu namanya amil apa ah namanya amilurufin ya Amil rofa atau rofiun. Ya. Rofion adalah amil rofa. Jadi amil rofa dia punya amal. Nah, amalnya apa? Merofakan kalimah. Kemudian kalimah yang dikenai amal rofa ini namanya apa? Namanya marfu. Jadi marfu adalah kalimat yang terkena amalnya amil rofa. Berarti, secara fungsi, amil itu pertama Merofakan kalimah. Ini namanya amil rofa. Yang kedua, amil apa? Amil nasob. Amil nasbin, gampang kalau sudah kesini. Amil nasob berarti amalnya menasobkan kalimah yang sibul kalimah. Nah, kalimah yang terkena amil nasob, ya, amal amil nasob namanya man, Mansub Kemudian, amil berikutnya, amilu jerin atau jarun. Ya, amalnya apa? Amalnya ya jurul isma, ya menjarkan isim. Nah, kenapa ini tidak menggunakan ya jurul kalimah? Karena yang bisa dijarkan itu hanya kalimat isim. Ya. Kalau ini kalimah, kalimah itu bisa isim, bisa fi'il. Ya. Karena yang ternasobkan itu bisa fi'il mudhari dan juga bisa isim. Nah, sementara yang terjarkan itu hanya pada hanya ada pada isim, fi'il tak bisa dijarkan. Kemudian kalimah yang terkena amal amil jar ini namanya maj majrur. Kemudian yang terakhir namanya amil jazm, amilu jazmin atau jazimun. Nah, dia punya amal, apa amalnya? Yajzimul fi'la, dia menjazmkan fi'il. Nah, ini juga kenapa tidak menggunakan yazimul kalimah? Karena kalau kalimah berarti ada isim di situ. Sementara isim tak bisa dijazmkan. Ya, tak bisa dijazmkan. Yang bisa dijazmkan itu hanya Nah, kemudian kalimah yang terkena amalnya amil jazm ini namanya maj majzum, terjazmkan. Sebagai contoh. koma qama Zaidun. Ya, Zaidun. Nah, Zaidun ini adalah kalimat yang terofakan. Merfu dia. Nah, siapa yang merofakan Zaid ini? Pastilah amil rufin. Ya. Amil rufa. Mana amil rofaknya? Nah, koma. Maka koma ini, yang tak lain fi'il motu ini, dia sebagai amil in yang punya amal merofakkan fa'il. Yang merofakkan isim, yaitu fa'il di sini kedudukannya. Nah, ini contoh yang e, marfu. Kemudian yang mansub bisa antazhaba ya. Tazhaba ini kalimat yang ternasobkan mansub. Dinasobkan oleh siapa? Oleh amil nasob yaitu an. Berarti an idil, amil nasab. Dia punya amal yaitu menasubkan ee, kalimah. Dan kalimah di sini adalah fi'il mudore. An tadhaba. Dan zaidun Fidarnya Fiddari. Nah, dari ini adalah majrur. Nah, dijarkan oleh siapa dia? Oleh amil. Amil apa? Amil jar yaitu fi. Berarti fi adalah amil jarin atau jar. Dia punya amal menjarkan isim yaitu ad-dari. Karena dalam yalid, yalid ini fiil mudhari majzum terjazmkan. Siapa yang menjazmkan? Amil jazmin, amil jazm mana? Lam. Mati lam adalah amil jazm, dia punya amal menjazmkan fiil mudhari. Apa tanda fiil mudhari-nya? tergantung. Ya, oh, eh, tanda jazmnya tergantung. Ah, kalau fiil mudhari-nya akhir seperti ini, maka tanda jazmnya sukun. Nah, ini ada di dalam pembahasan Uh, eh, yang sudah saya posting tanda-tanda e arab tanda Rofak tanda nasab tanda jazm ya tanda jar silahkan teman-teman merujuk ke sana mungkin ini sebagai mukodimah ya sebagai pembukaan pembahasan kitab al awamil ya yang totalnya ada 100 silahkan teman-teman hitung ya bener nggak nih totalnya ada 100 nih kan 100 Lafziyah 98, maknanya 2. Oke lah, 98 tambah 2, 100. Lafziyah 98 ini dibagi 2, ada sama iya 91, kiasiah ada 7. 91 tambah 7, betul 98. Nah ini, yang nama-namanya -na ini coba ditotalkan. Ini. Totalkan semuanya, ada nggak 91? Oke itu, sebagai pengantar kita bawa amil, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.